Okey, nak tahu apa dia fungsi kita masak blok ni? Okey, tengok video ni sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King CDT akan berkongsi ilmu tentang masak blok. Ha, biasa orang masak gulai kan? Ni kita masak blok. Okey, nak tahu apa dia fungsi kita masak blok ni? Okey, tengok video ni sampai habis. Okey, sebelum tu jangan lupa like untuk menunjukkan diri tuan puan nak berubah jadi baik. Tekan butang like di bawah sekarang. Yang belum subscribe, tekanlah subscribe. Okey, terbaik tuan-puan semua. Tuan-puan semua adalah idola-idola CDT Motorsport. Okey, tanpa berlengah masa lagi, bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak blok ni, sekejap lagi King CDT akan ceritakan apa fungsi kita masak blok ni, kan? Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah yang menu utama kita lah. Blok. Blok lah. Inilah blok dia. Menu utama kita hari ni. Blok yang pertama. Okey, kita letak. Okey, kita letak blok. Lagi bagus kalau tuan puan nak lagi tenggelam, pakai apa ni? Tin. Tin biskut. Tuan puan boleh pakai tin biskut untuk bagi tenggelam habislah blok ni. King CDT pakai piuk biasa ni sebab nak apa orang panggil, nak bagi mudah nampak. Kan? Tapi nak tenggelam habis, dia sepatutnya kena tenggelam habis. Untuk tenggelam habis, tuan puan boleh buat pakai tin biskut. Untuk jimat jimatkan gas, tuan puan boleh pakai dapur kayu. Yang ni King CDT nak memudahkan tuan puan faham. Kan? Jadi King CDT pakai yang periuk ni lah, mudah untuk nampak kan. Kalau nak lagi tenggelam habis, sepatutnya pakai tin, tin biskut. Ingat eh, tin biskut. Kerat tin biskut tu masuk dalam tu, masuk dalam tin. Ya ni King CDT pakai periuk ni nak mudahkan tuan puan nampak faham kan. Kan tak nampak payah pula. Okey, yang ni menu yang pertama. Blok. Blok Dream ni. Ni blok, blok. Yang ni blok Dream. EFI blok Dream. Tapi tengok betul ke tak. Oh, bukan. Ni bukan blok Dream. Ni blok EFI kelas 1. Oh, customer ni main tipu ni. Kan? Blok ni panjang sikit daripada Dream ni. Blok tanduk orang panggil. Blok EFI kelas 1. Dia ada tanduk. Dia atas ni. Atas ni dia ada tanduk panjang-panjang macam ni, ada lubang nak masuk kat bodi enjin kan. Kat bodi motor. Ni bukan blok EFI lah, ni blok EFI kelas 1. Nampak 108. Kebiasaan kod 108 cm ni biasa 53. Kan? Betul tak? Kalau apa-apa ada apa-apa cadangan lah, boleh komen di bawah lah. Okey, yang ni yang pertama menu kita blok. Okey, yang kedua macam biasa piston. Yang kedua, menu yang kedua ada tambahan bahan-bahan dia. Dengar tu. Piston. Okey, kita letak. Okey, piston eh. Okey. Ni yang King CDT lepas macam ni nak bagi tuan-puan dengar. Tak ada masalah pun. Piston ni keras. Dengan periuk pun nipis. Dengan keadaan kita lepas seselur tak ada masalah. Nak bagi tuan puan dengar. Dengar. Rendah sikit. Padu kan. Periuk ni besi eh, bukan plastik. Okey. Yang kedua yang diperlukan bahan-bahan untuk memudahkan masakan blok kita hari ni, ni sudik. Nak alih ke apa, senang. Ada sudik kan. Boleh kita kacau. Boleh kena kacau nak balik kan apa kan. Sudik. Macam tu. Sudik dah ada. Bahan-bahan kita yang keempat, minyak lah. Minyak masak. Minyak masak.
Minyak masak boleh guna, minyak masak boleh, minyak hitam boleh guna. Okey. Minyak hitam pun kita boleh gunalah untuk masak blok ni. King Sediti apa ni? Minyak hitam stok habis. Tak order lagi. Jadi nanti kalau dah order sampai boleh lah. Kan? Guna minyak hitam, tapi sekarang ada minyak masak je, boleh guna minyak masak. Tak ada masalah. Okey. Minyak masak guna 2 bungkus, okey dah. Sebungkus ke 2 bungkus, tengok. Kalau selagi tak tenggelam, buatlah. Tambah sebungkus lagi jadi 2 bungkus. Kan? Kalau macam minyak hitam, sebotol. Kalau kita bubuh dalam apa ni, tin biskut tadi, kalau tak penuh, boleh tambah 2 botol. Kalau tak penuh lagi, boleh tambah 3 botol. Tak ada masalah. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya kan, apa fungsi kita masak blok ni? Kan? Ada pula yang tak faham lagi, dia kata apa? Macam mengarut ke masak blok? Okey. Okey, kita faham kan eh? Okey, yang ni yang King Sediti buat ni adalah teori zaman orang dulu-dulu. Yang ni adalah teori orang zaman dulu-dulu nak melajukan motor dia supaya enjin dia tahan. Masa layan top speed tahan lama. Okey, jadi macam itulah. Sekarang ada 2 bungkus lah. 2 bungkus minyak. Ingat tu, kalau nak guna minyak masak boleh. Minyak 40 pun boleh. Minyak hitam kan boleh guna, tak ada masalah. Bagus minyak baru lah guna. Kalau macam minyak hitam, guna minyak baru. Supaya apa ni? Minyak tu serap dalam blok ni. Okey, macam tu. Okey, seterusnya kita hidupkan api lah. Okey, kita hidupkan api. Okey, kita hidupkan api. Okey, kita dah hidupkan api. Kita bagi kering dulu. Air-air yang ada, wap-wap air yang ada kat periuk tu dengan blok kan, kalau ada. Kita keringkan dulu. Okey, kita dah kering. Yang ni kita potong dah. Kita potong. Potong sikit hujung ke dah. Okey, kita potong. Kita masukkan lah. Kita masukkan. Kena sikit. Okey, kita kenakan blok. Kita kenakan bahan-bahan masakan kita hari ni. Okey. Okey, kita penuhkan eh. Kita penuhkan bahan-bahan masakan kita, habiskan. Satu ni habiskan. Kita habiskan minyak ni. Okey, kita habiskan. Okey, sekejap lagi King Sediti terang kan sebab apa kita kena rendam minyak, kita kena masak blok ni dengan minyak. Sekejap lagi King Sediti terang kan. Okey, stay tune. Okey, tak penuh boleh lagi lah. Tak cukup lagi, kita tambah lagi minyak hitam. Minyak hitam pula, minyak masak. Kita bagi penuh. Okey, kita dah bagi penuh. Kita masaklah, kita bagi mendidih. Okey. Untuk suhu yang lebih cantik, bagi dia masak tu menggelegak lah. Okey, King Sediti terangkan. Menggelegak, kita api kena besar. Kena besar eh. Kita besar api. Okey, kita besar api dia. Bagi dia mendidih. Okey, kita bagi mendidih.
Okey. Okey, King Sediti kongsikan ilmu ni eh. Okey, pada zaman dulu King Sediti ceritakan ni tentang kenapa kita kena masak blok dan piston ni. Kan? Kenapa kita kena masak blok dan piston ni? Okey, sebab pada zaman dahulu pelumba-pelumba motosikal, baik pelumba haram, pelumba halal, dia akan menggunakan teori ni. Masak blok ni. Kenapa kena masak blok? Okey. Apabila geng-geng two stroke atau four stroke dia nak berlumba, dia potong blok. Dia potong blok ni. Kan? Dia potong blok ni. Dia potong blok apabila saiz telah besar. Apabila saiz telah besar, permukaan masih kasar. Kan? Permukaan masih kasar. Walaupun dah potong blok, dia dah licin, tapi minyak belum sebati dengan apa ni? Dengan orang panggil apa? Dengan ni lah. Dengan blok. Minyak tak sebati dengan blok. Fungsi dia adalah masak blok ni, kita tak nak bagi jam motor kita. Kita nak bagi minyak ni serap dalam piston. Serap dalam besi piston, dalam piston ring, dalam blok. Supaya kita boleh, apabila dah masak blok tadi, pasang boleh terus lenjan. Kita boleh terus pakai. Kita boleh terus lumba. Tanpa menunggu pantang. Maksud dia tak payah pantang. Tak payah nak tunggu pantang sebulan, seminggu, 1,000 kilometer. Tak payah. Masak je blok ni. Dah siap masak, boleh terus lenjan. Okey, masak blok ni kebiasaannya kalau nak bagus, nak bagi betul-betul serap, sekurang-kurangnya satu hari masak dia. Bagi minyak tu betul-betul masuk serap dalam blok piston ni. Sahabat-sahabat dah tahu kan fungsi dia apa. Jadi kalau kita tak masak, kalau kita tak nak masak pun boleh blok ni. Nak berlumba, tapi lambat sikit lah. Kita kena ni lah, apa orang panggil, kena tunggu pantang lah. Kita bawa macam kita pasang blok tu, dah potong blok. Kita dah potong blok ataupun blok baru kan, ada tak sebati dengan minyak lagi, kita tak nak masak blok, tak nak masak piston, boleh. Kita kena pantang lah. Kita kena pantang 1,000, paling kurang 1,000 kilometer. Kita kena bawa lah. Bukan pantang kat rumah eh. Kan? Pantang tapi duduk kat rumah. Tak bawa motor, tak boleh. Motor ni pantang dia, cara nak habiskan pantang dia, kita kena bawa. Kena bawa, tengok meter. Kalau contoh, meter 2,000. Tiba-tiba dah jadi 3,000. Maksud dia dah jadi 1,000 kilometer lah. 2,000 jadi 3,000. Dah jadi 1,000 kilometer. Dah habis pantang, boleh lenjan. Untuk pantang ni, King Sediti buat kajian sesuai tempoh berpantang, kelajuan maksimum 80-90 maksimum lah tu, jangan lebih. No. Apabila lebih, maka geseran terlalu kuat, minyak tak ada kat permukaan silinder blok ni dalam ni, maka akan berlaku hakisan. Apabila berlaku hakisan, maka mudah jam lah motor tuan-puan. Contoh kan, tangan kita gosok. Kita gosok lama-lama gosok. Tak ada minyak. Apa jadi? Panas kan? Jadi merah, panas. Kalau isi minyak, licin. Macam tu lah. Macam tu lah permukaan dia kalau bergeser piston, piston dengan dalam blok ni, silinder blok ni. Jadi kita masak. Itulah cerita dia. King Sediti dah kongsikan dah pada tuan-puan. Cara-cara dia macam ni masak. Bagi penuh. Bagi penuh dia punya tu kan. Bagi penuh dia punya orang panggil apa? Minyak. Ni King Sediti tunjuk kan. Nanti kalau tuan-puan nak terakhir buat, guna tin biskut. Ambil tin biskut yang tak pakai dah. Ambil kerat kat belah atas tu, masukkan ni. Kan? Masukkan blok dalam tin biskut dengan piston. Rendamkan habis. Kalau nak jimat,
pakai kayu lah. Kalau pakai gas ni bazir pula satu hari kan, lama. Ha, jadi ni kisi dia tunjuk je. Ha, contoh kan. Ha, lagi lama rendam, lama masak, lagi power, lagi bagus. Ha, maksud dia orang panggil apa, lagi serap minyak tu dalam kita punya besi. Ha, dia akan jadi macam lebih serap lah. Ha, jadi blender berminyak macam tu kan. Ha, jadi berminyak macam tu. Ha, jadi jadi kalau kita pakai tu, kita nak buat laju tu, kita confident lah. Ha. Okay, tapi itu cara yang pertama lah. Kita masak blok supaya enjin kita tak mudah jam. Ha, tak mudah jam. Ha, rasa macam enjin tu smooth pun. Jadi macam lembut enjin tu. Ha, masak blok. Tapi kalau tak nak masak blok, boleh. Ha, kita guna cara yang kedua. Kita habiskan pantang motor kita. Ha, habiskan pantang paling kurang 1000 km, kelajuan berpantang maksimum 90 lah. Maksimum tu, jangan lebih. Ha, nanti dia bergeser terlalu laju kuat, nanti calar sebab tak masak lagi kan. Ha, yang pertama, kalau yang pertama masak blok. Ha, kalau nak habiskan pantang blok, cara yang kedua berpantang dengan bawa motor tu hari-hari sampai 1000 km. Lepas tu bawa maksimum 90, jangan laju. Lagi slow lagi bagus. Bawa 50, 80 kan. Janji 1000 km paling kurang, paling kurang 1000 km berpantang untuk cara yang kedua. Kalau tak nak pantang macam tu, boleh lah masak macam ni kan. Kita boleh lah masak blok ni. Nak pantang, boleh masuk blok ni kan, boleh masak blok ni. Hati-hati lah, minyak panas. Minyak panas ni hati-hati. Nak jimat macam kita dia ajar ni, pakai apa, pakai kayu. Buat dapur kayu kan. Masak blok. Macam tu lah masak dia kan. Kalau macam masuk dalam periuk penuh, tak payah terbalik-balik lah. Masukkan je terus, tak ada masalah. Kalau macam tak muat ni, jadi macam ni lah. Ni contoh, jangan ikut yang dalam ni. Yang ni nak bagi nampak, mudah nampak benda yang apa ni, benda yang King CDT masukkan dalam periuk kan. Mudah sahabat nak nampak. Tapi kalau nak buat yang betul-betul punya, sahabat-sahabat boleh guna tin biskut lah. Guna tin biskut, nanti dia akan apa ni, dia akan penuh lah. Dia akan penuh, terendam semua sekali blok dengan piston. Macam tu lah. Setakat ini saja perkongsian King CDT. King CDT doakan anda semua berjaya dunia akhirat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Stay home di rumah untuk hentikan rantaian apa ni, virus, penyebaran virus corona COVID-19. Jika rasa ilmu King CDT bermanfaat, boleh like, boleh sharekan di Facebook, WhatsApp, grup tuan puan di Facebook, di grup WhatsApp kan. Setakat ni lah perkongsian King CDT. Jika belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video King CDT seterusnya, boleh tekan di sebelah kiri, kiri ni. Tekan di sebelah kiri ni, pilihlah video yang mana nak tengok. Ataupun nak tengok banyak sikit video King CDT, tekan kat bawah logo CDT cahaya di atas tau. Tekan, nanti akan keluar video banyak-banyak. Tengoklah, jemputlah tengok. Kamu ni semua memang terbaik. Sebab sukakan ilmu pengetahuan. Jadi King CDT ceritakan lah. Macam tu kan, King CDT ceritakan apa yang dilakukan orang zaman dahulu, apa yang dilakukan oleh orang zaman sekarang kan. Macam tu lah kisah dia kan. Dulu pun ada juga yang orang panggil apa,
Habis pantang dia tak payah masak blok. Bawa macam biasa, macam King CDT aja, cari kru tu. Gunakanlah yang mana tuan puan rasa mudah. Setakat ni lah perkongsian King CDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk order apa-apa barang, motor boleh WhatsApp di nombor King CDT 0189017832.